السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in nawaitu ta'alluma wa ta'alim wal naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hathala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah Ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fi darain amin fi kitabihi ayyuhal walad ila qawlihi wal fa'idatu sabi'ah anni ra'aitu kulla ahadin yas'a bijiddin wa yajtahidu bi mubalaghatin li talabil quti wal ma'ash bi haitsu yaqa'u bihi fi syubhatin wa haram wa yadhillu nafsahu wa yunqisu qadrahu fata'amaltu fi qawlihi ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha fa'alimtu anna rizqi ala Allah Ta'ala wa qaddaminahu fashtagaltu bi'ibadatihi wa qata'tu tama'i amman siwa. Masih di dalam pembahasan apa yang didapatkan oleh seorang murid dari gurunya, yaitu Imam Syaqiq Al-Bulhi. Seorang guru yang diambil faedah oleh seorang muridnya yang bernama Hatim Al-Asam. Yaitu beliau mengatakan ketika ditanya oleh gurunya anni ra'aitu kulla ahadin, bahwasannya aku memerhatikan kebanyakan orang, bukan semua, walaupun arti kul itu segalanya, semuanya, tapi yang dimaksud di sini adalah kebanyakan. Aku memerhatikan kebanyakan orang yas'a bijiddin, berusaha dengan semangat, wa yajtahid bimubalaghatin, dan sangat mengharap berlebihan, memberikan semangat puncaknya. Untuk apa? Li talabil qut wal ma'ash, mencari makanan, minuman, pakaian, wal ma'ash, dan kehidupan. Artinya mencari rezeki untuk urusan dunianya. Karena begitu semangatnya, begitu getolnya dalam mencari, sehingga ia terjerumus di dalam perbuatan yang syubhat dan haram. Dan itu menyebabkan dia
Dan itu menyebabkan dia menghinakan dirinya dan menjatuhkan martabatnya. Memang kalau kita perhatikan, orang itu membalik apa yang semestinya. Padahal kalau dia membaca Al-Quran sudah sangat jelas tujuan Allah menciptakan, dan itu menjadi tujuan hidup seseorang. Jadi Allah menciptakan manusia karena itu atau untuk itu, dan kita semestinya menjalankan kehidupan untuk tujuan tersebut. Jelas ayatnya semua kita hafal. Kenapa? Sering terulang di telinga kita. Sesuatu yang sering terulang itu kan pasti selalu diingat. Mungkin sampai saking seringnya atau begitu seringnya membuat kita bosan mendengarkan ayat tersebut. Tapi mau gak mau kita mau mendengarkannya. Mau gak mau sampai di telinga kita. Jadi Allah menciptakan kita untuk hal tersebut. Kita mau gak mau harus menjalankan hal tersebut. Mau gak mau. Tapi orang membaliknya. Yang bukan diciptakan untuknya, justru kita melakukan untuknya. Yang kita diciptakan untuknya, justru malah kita tinggalkan. Coba perhatikan dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau untuk ibadah, nyantai, tenang, kelemak. Kalau seperti orang jalan itu kelemak. Kelenak, kalau untuk ibadah. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita kalau untuk ibadah atau urusan akhirat itu tidak ada waktu lagi, nanti atau besok enggak ada waktu. I'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Lakukan, kerjakan untuk akhirat kamu seakan-akan kamu mati besok. Dalam arti tidak ada waktu lagi, ya sekarang waktunya. Besok gak punya kesempatan, ya sekarang ini kesempatannya. Sama halnya yang dikatakan oleh Ibnu Umar ketika beliau menyampaikan salah satu hadisnya Nabi, izhad fid dunya kun fid dunya kun fid dunya ka'annaka gharib au'a abil sabil. Beliau mengatakan, idza asbahta falatan tadhiril masa wa idza amsayta falatan tadhiris sabah. Ketika kita hidup di waktu pagi, jangan menanti sore. Ketika kita hidup di waktu sore, jangan menanti pagi. Dalam arti perbuatannya, kalau kita mau melakukan sholat, mau membaca Al-Quran, mau bersedekah, niat sudah nggak sore aja. Jangan kamu tunda kebaikan yang ingin kamu lakukan di waktu sore, walaupun kamu berada dalam hari itu. Sama halnya ketika kita hidup di waktu sore, jangan kita menunda apa yang kita ingin lakukan esok hari, karena belum tentu kita hidup. Paham ini? Tapi kita nyantai kalau urusan akhirat. Padahal jelas akhirat itu tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Dan Allah telah jelaskan di dalam beberapa ayat Al-Quran, wal akhiratu khairun wa abqa walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dan lebih abadi.
Bahkan Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, akhirat itu wahai Muhammad sangat baik untukmu. Dibanding apa? Dibanding dunia. Karena itu dipilihkan oleh Allah akhirat untuk Nabi Muhammad. Bukan dunia, akhirat. Makanya Nabi Muhammad punya uang, punya harta, punya kekayaan. Enggak punya. Sering lapar daripada kenyang. Sebagaimana sering kita dengar, 2 bulan pernah tidak menyala api di rumahnya. Siapa beliau? Raja. Raja siapa raja? Presiden, siapa presiden? Ini paling makhluk, paling mulianya makhluknya Allah. Paling utamanya makhluknya Allah. Paling dicintainya makhluknya Allah. 2 bulan pernah tidak menyala api di rumahnya. Kenapa? Itu menggambarkan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad jauh lebih besar, jauh lebih istimewa, yaitu akhirat. Akhirnya perlu bersabar. Makanya keliru. Kalau kita ini mengutamakan dunia, menomor satukan dunia, sangat seribu sangat keliru. Keliru. Lah kita balik. Untuk akhirat kita nyantai. Sholat. Pokoknya sholat. Kehilangan jamaah kita pun gak merasa ada yang hilang. Kita gak berjamaah, gak merasa ada yang hilang dari kita. Nyantai kita. Padahal kita kehilangan sesuatu yang sangat besar dari berjamaah. Secara global 27 derajat hilang dari kita. Kan gitu ya. Salat berjamaah mengungguli salat sendirian 27 derajat. Hilang dari kita. Jangan kita nilai nominal 27, tapi jaraknya kalikan. Derajat di akhirat itu 1:2 minimal itu butuh menempuh perjalanan 500 tahun. Lah kalikan. 27 ini kalikan antara 1:2, 2:3, 500. Kalikan berapa? Hah? Kalau nominalnya mungkin kacek 26 lah. Sedikit masih nominalnya. Tapi lihat waktu yang perlu kita jauh. Itu secara global, belum secara terperinci. Seperti kita takbiratul ihram di belakang imam. Jadi imam setelah sempurna takbiratul ihram, Allahu Akbar. Selesai imam takbiratul ihramnya, kita bertakbir, Allahu Akbar. Ini dikatakan oleh Rasulullah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sedikit gak yang tertinggal dari kita? Sedikit apa banyak? Sangat banyak yang tertinggal dari kita. Tapi kita apa? Pernah merasa kehilangan? Enggak pernah merasa kehilangan, nyantai pokoknya aku sembahyang. Ini dari sholat. Belum lagi dari Al-Quran. Belum lagi dari ilmu. Belum lagi dari sedekah. Belum lagi dari ibadah kebaikan ini dan itu. Sangat banyak tertinggal, tapi kita gak merasa sedikit pun kehilangan. Kenapa? Nyantai kita kalau urusan akhirat. Tapi kalau dunia, melek. Yang diingat barangnya, yang diingat pekerjaannya, yang diingat apa yang akan di order dan yang lain sebagainya. Bahkan terkadang HP-nya langsung
sudah pesen tidak wongi. Bangun tidur bukan baca doa ini. Ambil HP-nya, jadi pesen enggak orangnya itu? Pesen berapa? Bukan doa yang diingat. Wow, luar biasa semangatnya. Sholatnya ditunda-tunda. Kebaikan ini, kebaikan itu ditinggal untuk urusan dunia. Ini kita enggak bahas orang lain ya, diri kita masing-masing. Keuntungan duniawi 10.000, 20.000 hilang, itu gelo. Apalagi ratusan ribu, jutaan, merasa kehilangan. Belum pasti jadi ini, masih dildilan. Belum pasti jadi, batal, gelo. Semekane aku ibu, pembelinya sudah setuju. Tidak tahunya orang lain datang sudah membelinya. Itu gelap, padahal belum jadi dengan dia. Gelap. Apalagi orang beli dari kita, kemudian kita rugi, tambah gelap. Kalau urusan akhirat, lu diperhatikan banyaknya orang seperti itu. Urusan dunianya, semangatnya melebihi semangat 45. Dikeluarkan semua tenaganya untuk hal tersebut. Tapi kalau untuk dunia akhirat, aduh enggak. Bahkan merelakan dirinya terjerumus di dalam lembah syubhat, bahkan yang haram. Nah, begitu semangatnya terjerumus ke dalam syubhat dan haram, dia biasa. Dia nyantai. Pekerjaan yang dilakukan haram, jelas dia sering dengar ini haram karena ini adalah ini dan itu, enggak kemudian membebaskan dirinya. Misalnya bekerja di dalam riba, bekerja dalam riba, tahu hukumnya. Kalau riba itu dimurkai oleh Allah dan yang lain sebagainya, tahu hukumnya. Tapi mau langsung keluar, memutuskan dirinya, haram ya, dilaknat sama Allah ya. Ini kalau diteruskan melawan Allah ya, enggak langsung saat itu juga keluar. Enggak, mikir sih, saya masih punya tanggungan yang harus saya selesaikan ya, dan yang lain sebagainya, butuh waktu. Mikir suwe, baru mau mengambil keputusan. Loh, lihat sahabat Nabi. Belajar dari sahabat Nabi. Turun ayat khamr, diharamkan. Saat itu pula mereka tinggalkan. Saat itu juga. Bayangkan coba, sebelum diharamkan itu menjadi kebiasaan mereka minum. Ibarat mabuk itu, kalau bahasa kita mabuk, itu sudah menjadi kesadaran mereka. Kenapa? Enggak ada keharaman saat itu. Belum ada hukumnya. Tapi ketika turun, langsung dibuang, tanpa mikir. Kalau kita kan enggak pelan-pelan sih, langsungan ya enggak iso. Pelan-pelan, titik-titik. Loh, kalau kita dalam yang haram seperti itu, pelan-pelan, setitik-setitik. Para sahabat enggak, langsung. Ayat hijab, langsung. Perintah ini perintah itu, langsung. Para sahabat, nah, kita juga gitu semestinya seperti itu. Ini pekerjaan haram, mungkin karena ini, aku seperti itu dan lain sebagainya, tinggalkan. Lo nanti makan apa? Jangan khawatir, kamu meninggalkannya karena Allah tidak akan menyia-nyiakan. Kalau kita meninggalkan bukan karena Allah, sia-sia kamu. Tapi kalau ketika meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah karena Allah, enggak akan disia-siakan oleh Allah. Gantinya akan menjadi lebih baik. Walaupun penghasilannya lebih sedikit, tapi yang didapat lebih baik daripada yang besar. Tapi dari yang syubhat atau yang haram.
Nah, ini enggak peduli. Terjerumus dalam syubhat, terjerumus dalam haram, enggak peduli. Begitu semangatnya, begitu inginnya, sehingga dia enggak peduli. Lah karena itu, akhirnya apa? Akhirnya dia menghinakan dirinya. Menghinakan diri dengan apa? Nah, masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang munafik, bersama orang-orang kafir, dan yang lain sebagainya, menghinakan dirinya. Kemudian menurunkan, menjatuhkan martabat dan kedudukannya, bukan di mata manusia, tapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah katanya beliau, fata'amaltu fi qauli ta'ala, lalu aku renungi, aku cermati dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma min dabbatin, tidak ada satupun makhluk yang menginjak di bumi, satupun makhluk apapun itu yang berada di bumi, illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah yang menjamin, Allah yang menanggung rezekinya. Manusianya, jinnya, hewannya, tumbuh-tumbuhannya, semua masing-masing daripada ini semuanya ini sudah dijamin, sudah ditanggung oleh Allah rezekinya. Nah, sudah dijamin. Ini dapat, ini enggak dapat, ini mendapatkan itu, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat tinggalnya, pekerjaannya, penghasilannya, hidupnya, matinya, itu semua sudah dijamin. Karena itu ada kata-kata yang mengatakan ada tiga tamu yang datang tanpa diundang. Di antaranya apa? Rizki. Rizki itu diibaratkan seperti tamu datang membawa sesuatu yang menyenangkan. Diundang enggak diundang, moro-moro datang memberikan sesuatu kepada kita. Itu. Jadi enggak bisa dengan ukuran akal, ilmu dan lain sebagainya, enggak. Rizki. Oh, kalau ini pointer bisa, ini enggak bisa. Bukan dengan ukuran ilmu. Karena apa? Ini aturan. Ya, jaminan, tanggungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya. Enggak bisa, mau kita otak-atik model kayak apapun, kalau tidak, bukan rezeki kita, enggak akan mungkin sampai kepada kita. Kayak apapun sudah, mau dikemas bagaimanapun, mau disponsorkan, iklankan seindah apapun, tapi kalau bukan rezeki untuk kita, enggak akan mungkin kita dapatkan. Kita enggak mensponsorkannya, enggak mengiklankannya, tapi rezeki datang kepada kita, akan kita dapatkan, mau enggak mau. Itu rezeki. Sudah menjamin, jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diperhatikan, dicermati, buat apa aku capek-capek mengeluarkan tenaga yang luar biasa untuk memperkaya, memperindah kehidupanku, padahal
aku bisa mendapatkannya walaupun dengan nyantai. Ya, walaupun dengan nyantai. Bahkan ada sebagian yang mengatakan walaupun tidak dengan usaha apapun. Tapi kita diwajibkan ikhtiar. Tapi kita bisa mendapatkan rezeki walaupun tanpa ikhtiar. Kita enggak ikhtiar, bisa kita mendapatkannya. Tapi kita diwajibkan untuk ikhtiar. Tengah-tengah kita bisa dapat. Lihat orang yang enggak keluar rumah. Dia enggak keluar rumah sama sekali. Mati kelaparan dia. Tanda. Mati dalam keadaan telanjang. Tidak, dia punya pakaian, dia punya makanan. Enggak kelaparan, enggak telanjang, enggak kehausan. Padahal enggak keluar rumah sama sekali. Terkadang ada yang keluar rumah enggak mendapatkan apa-apa. Loh, kalau gitu saya enggak keluar rumah. Ya enggak, kita memiliki kewajiban untuk ikhtiar. Karena itu pekerjaan ini ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Ada kalanya juga haram melihat pekerjaannya. Tapi walhasil intinya kita diwajibkan ikhtiar bekerja. Bukan diwajibkan untuk mendapatkannya. Wajib diwajibkan ikhtiar untuk bekerja, untuk mencari. Wis itu toh. Bukan mendapatkannya atau sampai meraihnya, enggak. Enggak ada. Jadi nyantai kerjaannya itu nyantai. Pekerjaannya itu enggak berat. Sehingga katanya beliau, kalau sudah seperti itu, fa'alimtu anna rizki ala Allah ta'ala wa qaddaminahu fastaghaltu biibadatih. Kalau seperti itu sudah, aku tahu bahwa rizkiku ini sudah dijamin Allah, sudah ditanggung sama Allah. Akhirnya aku apa? Fastaghaltu biibadatih, aku sibukkan diriku untuk beribadah kepadanya. Wa qata'tu tamai amma siwa. Aku putus, aku tutup keinginanku dari selainnya, dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu, kalau kita meninggalkan ibadah, ketaatan, kebaikan karena pekerjaan, itu keliru. Dengan alasan apapun, lo nanti saya makan apa, lo nanti kalau anak saya sekolah bayarnya dengan apa dan lain sebagainya, keliru, sangat-sangat keliru. Berusaha mencari bekerja, tapi pekerjaan, bisnis dan sebagainya, jangan kemudian membuat kita menjauh, menghindar dari ibadah ketaatan. Jangan. Dan itu sudah dicontohkan oleh para aulia. Harta yang mereka miliki, pekerjaan yang mereka lakukan, tidak menghalangi mereka beribadah kepada Allah sedikitpun. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Para aulia, mereka tidak terlalaikan, tidak, pekerjaan dagang tidak memutuskan hubungan mereka dengan Allah. Artinya apa? Selalu ingat Allah. Saat bekerja mereka enggak lupa dari Allah. Seperti Al-Imam Sayyidi Ta'ifah Muhammad Junaid di pasar, bedaknya atau di tokonya, itu gak lupa dari Allah. Sholat sunnah, gak ada pembeli sholat sunnah, gak ada pembeli sholat sunnah, gak ada pembeli sholat sunnah. Sampai dihitung ada riwayat 200, ada riwayat 300 rokaat. Di mana itu dilakukan? Di masjid, di musala, bukan, di toko, di pasar.
toko di pasar. Ketika enggak ada pembeli, melakukan sholat sunnah. Loh, apalagi di musholahnya, apalagi di masjidnya. Kalau kita kan luar biasa ya. Oh, di masjid, di musholah kita sholat. Sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, mungkin apa namanya, lima waktunya. Wah. Tapi di rumah mungkin satu kali dua kali sholat sunnah toh. Di pasar ya ndak blas sama sekali. Insya Allah ndak duwe wudu nang pasar. Bolak-balik ngentat ngentut, ngentuti pembeli, ya, ngentuti pegawai dan yang lain sebagainya, dadut dadut. Ya. Kadang balas-balesan ambek tonggol di toko. Bagaimana mau sholat? Bagaimana mau baca Al-Quran? Mereka enggak punya wudu, enggak ada pembeli, sholat. Ada sebagian mereka bukan sholat, membaca Al-Quran, bahkan sampai menghatamkan. Enggak ada pembeli, membaca Al-Quran, selesai. Ya. Enggak ada pembeli, berhenti, lanjut, terus begitu sampai hatam. Loh, itu mereka. Karena mereka tahu bekerja hanya kewajiban untuk berikhtiar. Adapun mendapatkan, menghasilkan itu sudah menjadi ketentuan Allah, bukan dari kita. Kita model kayak apapun, yang menentukan adalah Allah. Jadi nyantai aja kalau urusan dunia itu. Enggak perlu terlalu bingung. Para ulia itu loh. Mereka kebutuhannya lebih banyak dari kita. Kebutuhannya lebih besar. Kasih gambaran aja. Rumahnya para aulia. Itu biasanya mereka punya rutinan. Setiap hari. Entah pagi, entah sore. Satu minggu sekali punya rutinan lebih besar. Lah rutinan yang mereka jalankan mau gak mau butuh apa? Listrik. Yang kedua, kopi dan gula. Ini minimalnya sudah. Kopi, gula berarti LPG. Listrik. Setiap hari. Hari tertentu, entah itu hari Kamis, entah itu hari Jumat, yang hadir lebih banyak. Berarti apa? Kopi dan gulanya lebih banyak dibutuhkan. Listrik lebih besar pemakaiannya. Kenapa? Mungkin lampunya bertambah yang dinyalakan, mungkin menambah sound system dan yang lain sebagainya. Dan itu kalau dikalikan satu bulan berapa? Dan dengan kita, apa yang kita acara? Kopi yuk awak dhewe to. Buat untuk satu dua orang to. Banyak tidak. Kebutuhannya apa? Berarti dari hal itu kebutuhannya lebih sedikit. Kan gitu ya. Listrik lebih sedikit, kopi, gula lebih sedikit kebutuhan kita. Sedangkan mereka lebih banyak. Itu masih dalam hal itu, belum hal yang lainnya. Keluarga, mereka lebih besar. Bedanya kita dengan mereka KB. Kalau mereka keluarga besar, kalau kita keluarga berencana. Keluarga besar, anaknya 5, 7, 8, 9. Nah terus, butuh makan, butuh minum, butuh pakaian dan lain sebagainya. Pernah kita lihat kemudian mereka meninggalkan kegiatan itu tadi untuk bekerja? Pernah kita lihat mereka akhirnya ketuk pintu kesana sini minta? Pernah kita lihat mereka bingung? Nah, mereka jalani. Apakah kemudian anaknya telanjang? Apakah kemudian anaknya kelaparan? Tidak. Tidak ada satupun dari anaknya yang kelaparan. Tidak ada satupun dari anaknya yang telanjang. Nyantai. Dapat. Kita coba. Sudah yang dikeluarkan sedikit. Kebutuhannya yang dibutuhkan ini enggak banyak. Banting tulang. Bingung, munggah, menisor,
Melayu rono, Melayu rene. Mikir. Sampai stresnya atau beratnya pikiran sampai ngantuk, keturun. Dan yang lain sebagainya. Loh. Susah kamu. Karena itu cermati firman-Nya Allah itu. Tidak ada satupun yang di bumi ini lepas dari jaminan dan tanggungan rizkinya Allah. Tidak ada. Siapapun itu. Dimanapun dia. Mau sembunyi. Di persembunyian yang tidak diketahui oleh siapapun. Rizkinya akan sampai kepada dia. Akan datang kepada dia. Seperti kematian. Mau sembunyi di mana kita? Oh, ini kita kalau berada di sini nanti bom, roket, granat dan yang lain sebagainya akan menghancurkan kita. Kita harus sembunyi, buat persembunyian dengan kekuatan baja ini itu dan sebagainya. Mati, kemudian menghindar dari dia. Enggak, akan sampai kepada dia kematian. Mati, mati. Sama halnya rezeki. Kita mau sembunyi dimanapun, rezeki akan sampai kepada kita. Karena itu nyantai. Dan jangan kita balik. Allah memerintahkan kita untuk beribadah. Allah memberikan tujuan kita ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Tidak ada yang diperintahkan oleh Allah dari kita kecuali untuk beribadah kepada Allah. Bukan untuk bekerja. Bukan untuk main-main. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Diciptakan oleh Allah bukan untuk main-main. Untuk beribadah kepada Allah. Jangan kita balik. Main. Lalai. Kerja. Ibadahnya mana? Berapa lembar Al-Quran yang kamu baca setiap hari? Sholatnya kamu hanya sholat fardu aja. Kapan kamu beristighfar? Tidak ada. Dihitung enggak seberapa. Enggak imbang. Dengan begitu besar kenikmatan yang diberikan Allah. Lu enggak imbang. Lah, kita harus kembalikan. Kita harus lebih dominankan akhirat daripada dunia. Nah, ini itu mudah-mudahan. Allah subhanahu wa ta'ala menyadarkan kita akan tujuan yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, dan dengannya kita bisa menjadi hamba yang memanfaatkan kenikmatan untuk benar-benar menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarangnya. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله
ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وكنا برحمتك شر ما قضيت إن أتت ولا يرضى عنا لا يدل من ولا يزل من أعطيت ربنا وأتعنا فلك الحمد لما قضى نشترك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه وسلم